Kejadian lucu menimpa wisatawan dataran tinggi Dieng Wonosobo. Niatnya melihat lautan awan, malah melihat lautan manusia. Sejumlah netizen pun turut memberikan komentar terkait fenomena lautan manusia di Dieng. Ada yang mengatakan sebaiknya hindari akhir pekan. Ada juga netizen yang menyebut membludaknya pengunjung tak bisa dihindari. Iso ngomong kurangi kecepatan. Blas ora mlaku.